Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Jumpa lagi dengan gua Dika Kustik. Manusia tidak akan pernah puas hanya karena memandang rupa. Kenyamanan dan ketulusan jadi diabaikan. Tanpa disadari bahwa kenyamananlah yang bisa membuat kita bahagia. Inilah yang jadi pembahasan kita kali ini, sebuah karya video musik dari Indonesia. Oke guys, jangan berisik, duduk yang cantik dan siapkan plastik. Siapa tahu Anda ingin muntah karena pembahasannya yang kurang asik. Inilah dia, Raisa, bertahan atau pergi. Oke guys, kalau melihat dari bintang video klipnya, gue udah merasa gimana gitu. Imam Darto dan Surya Insomnia, padahal lagunya serius nih ya, tapi dibintangi oleh komedian, gimana jadinya ya? Oke lanjut, di suatu hari, tepatnya di sebuah perpustakaan, terlihatlah seorang wanita yang bernama Raisa. Di awal terlihatlah Raisa yang sedang merapikan buku-buku di perpustakaan. Lalu datanglah seorang pria yang bernama Ali. Karena sudah siang, lalu Ali mengajaknya beristirahat untuk makan siang. Lalu masuklah seorang pria yang mendatangi mereka berdua. Namanya adalah Rio. Karena ketampanan Rio, Raisa pun lalu salah tingkah. Sampai-sampai ia terkesima oleh kegantengan si Rio. Hingga akhirnya ia pun tersedak makanannya. Karena panik, lalu Ali pun membantu Raisa. Namun apa yang terjadi? Makanan Raisa pun langsung mengenai muka Rio. Lalu Raisa yang merasa bersalah, dia malu banget atas kejadian tadi. Tapi karena Raisa yang telah merasakan getaran yang berbeda, ia pun meminta tolong kepada Ali agar dia bisa dekat dengan Rio. Lalu Ali pun menyetujuinya. Dan lanjut malam harinya, Ali membawa dua mangkuk mie untuk makan malam. Karena mereka terlalu capek, mereka pun tertidur di sofa dalam keadaan duduk. Tapi alangkah terkejutnya si Ali ketika sadar, ia tanpa sengaja memegang tangan Raisa. Dengan perlahan pun ia melepaskannya. Di hari berikutnya, Rio yang berkunjung ke perpustakaan di tempat Raisa bekerja. Disitulah Raisa kehilangan konsentrasinya. Tapi dengan coolnya, Rio pun cuek-cuek aja. Lalu dengan rasa putus asa, Raisa meminta Ali untuk menilai penampilannya. Jadi ceritanya si Raisa ini ingin berdekatan dengan Rio. Dia pun rela merubah penampilannya dari yang biasanya. Pada hari berikutnya, Raisa yang sudah merubah penampilan dan berniat untuk menemui Rio yang saat itu sedang meluncurkan karya terbarunya. Disitulah Raisa yang masih kagum dengan Rio terlihat bahagia saat Rio mendatanginya. Lalu si Ali pun disuruh pergi oleh Raisa. Di saat yang sama, Rio pun memberi gombalan untuk mengajak Raisa makan malam bersamanya. Dia bilang, "Nih, kaki kamu sakit nggak? Kalau nggak, bisa dong kita jalan berdua." Anjay, gombalan-gombalan yang biasa dilakukan Surya ya kan. Lanjut di sebuah restoran tempat mereka makan malam. Terlihatlah makanan mewah yang berada di atas meja. Lalu Raisa pun bingung bagaimana cara memakannya. Karena dia sudah terbiasa makan mie instan terus dengan si Ali ya kan. Dan disinilah terlihat sifat asli si Rio. Dan di saat itulah Raisa baru teringat dengan Ali. Dia pun membayangkan saat-saat bersama Ali, walaupun hanya makan mie goreng, mie dan mie terus. Tapi walaupun begitu, ia terlihat bahagia, penuh canda dan tawa. Karena terlalu membosankan saat berada dengan Rio, Raisa pun lalu pergi meninggalkan Rio sambil berkata,
ternyata bukan kamu yang aku cari. Raisa kembali dan menemui Ali yang sedang tidur di perpustakaan. Lalu Raisa membangunkan Ali dan berkata, ternyata nyari yang nyaman itu gak perlu jauh-jauh. Ali yang belum tahu maksud dari perkataan Raisa, dia pun sempat bengong sejenak. Dan akhirnya Ali pun mengerti bahwa dialah yang dimaksud yang bisa memberi kenyamanan. Dan akhirnya mereka pun tersenyum, bercanda dan tertawa. Oke guys, inilah akhir cerita dari video klip milik Raisa, Bertahan atau Pergi. Oke guys, kesimpulan dari klip ini adalah, cobalah untuk melihat di sekitar kita. Sebenarnya ada sosok di sekitar kita yang mampu menerima kita apa adanya. Jadi daripada harus merubah diri untuk orang yang belum jelas, lebih baik bertahan dengan orang yang menerima kita apa adanya dan membuat kita nyaman. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Yang tombol subscribe-nya masih merah, tolong diklik dan klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video gua yang terbaru. Oke, akhir kata gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.